Mumpung belum dibongkar, kenapa ertiga diesel tidak keluar jinnya? Nah, oke, nomor satu, kalau di spinsel ini dapatnya tutup oli. Kalau di sini disedot, set, OCT, OCT naik, set. Ke turbo. Nah, kenapa tidak keluar jinnya R3 diesel? Nah, ini dari ruang atas crankcase keluar lewat ces, masuk OCT, masuk set. Nah, masuknya langsung ke turbo. Nah, ini turbo. Nah, penampakan tutup oli dari saudara yang bukan saudara ini set. Nah, masuknya ke sini langsung ke bawah mesin. Nah, langsung ke bawah mesin sini ya. Nah, begitu. Ini turbonya di bawah. Nah, ini jarak, ini tadi dari PCV sangat dekat ya, langsung masuk ke turbo. Ini outputnya turbo masuk ke intercooler. Ini kita copot injektor, mau melepas injektor dan kabel-kabel dari injektor. Soket boskom. Pom soket oli, tak panas mobil ya? Jo. Soket CKP. Soket ECT. Nah, ECT di sini. Dan kabel pun semua sudah terlepas. Ayo lanjut nyopot injektor. Sang bedet yuk. Ini kok begini, begini, mata lain begini.
memang sedikit sulit, tapi ya bisa dibuka juga. Sensor nomor 34 tuh, yo. Enggak terlepas juga. Apa-apa? Common rail. Maju-maju dari vakum masuk ke tabung, masuk ke selenoid turbo, lanjut ke vakum turbo. Nah, seperti ini wujud dari zoom. Seperti ini maju bera maju wujud dari mesin ertiga diesel dari Suzuki. Nah, ke kopling. Itu dapatnya sini. Koplingnya. Sama. Kemarin sama ini. Bintang, Bintang. Thank you.
Ya, seperti ini keadaannya, yang belum pernah dibuka dari awal pembelian hingga saat ini. Aduh, kuy. Wis entek kok. Oh, enggak ngono to. Inilah kondisi kampas opline yang sudah rusak karena pengecekan jarang terpantau oleh sang pemilik. Perawatan pun juga. Ini keadaan dari rumahnya atau roda gila yang biasa kita sebut, sepertinya ini sudah agak-agak terkena daerah sininya. Wajar. Maju-maju. Cara melepaskan baut kertas. Kali yo, cukup dengan menahannya pakai tangan sekuat tenaga. Masih kuat? Insya Allah. Tenaga dalamnya keluarkan lagi, Mas. Iya. Sebenarnya udah terlepas ya, Mas, ya ini ya? Iya. Jadi gitu. Ya kalau buat yang enggak bisa buat pegang di sini lah. Ini bautnya keras sekali. Oke. Okay. Kan roda gila. Tidak menggunakan
Ojo cedek-cedek mundur mencuci terus menunggu kemudian dia nih ketok api. Ya, sudah kendor, kita tinggal melepasnya menggunakan kunci crank. Lagi melepas ECT lagi melepas ECT kok ECT apa? OCT OCT oke, sepertinya udah mulai terbuka. Thank you.
Jalur VCT sampai ke turbo. Bisa terlepaskan. Sor copot ibe langsung. Yuk. Ini enggak betul. Parah sih parah. Oh, siap.